tadi, mungkin kawan-kawan supaya tahu apa yang mau kita perbincangkan di sini, tapi silaturahmi itu yang tidak bisa kita perbincangkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Kepala Madrasah, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, saya pikir saya rangkai dan begitu kan. Nanti pada bagian akhir alhamdulillah nanti yang beri kepada kita semua TV ini. Yang pertama Pak Ibu, permasalahan kita akhir bulan Desember 2020. Kita kan sering datang surat dari dinas pendidikan, kita sudah bersiap-siap untuk belajar tatap muka tanggal 4. Belakangan dipatahkan surat itu dari gubernur. Belakangan setelah itu muncul lagi tanggal 11, belakangan dipatahkan lagi surat dari gubernur. Jadi sepertinya Bapak Ibu, selama ini kan kepada kita khususnya di madrasah, bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu yang memberikan izin itu adalah gugus covid kabupaten daerah itu yang disampaikan kepada kita. Tapi ternyata seperti ini tidak boleh seperti itu karena sudah ada surat yang dari gubernur. Artinya seolah-olah saya lihat kira-kira begini tadi ya. Ada aturan yang harus kita ikuti dasarnya, tapi sisi lain tidak membolehkan. Sementara saat ini kita paham betul bahwa sistem COVID sekarang ini kan tidak lagi mengenal zona kuning segala macam, tidak ada zona saat ini. Tapi yang jelas, apalagi mungkin Bapak Ibu sudah membaca yang saya share dari gubernur terakhir. Sampai itu semalam komentar itu ada sekolah paling sulit ya. Kan tidak di situ tidak diatur madrasah Bapak ya. Iya. Di situ kan pengetatan jam kerja, katakanlah misalnya mall, tempat-tempat hiburan itu. Tapi kalau untuk madrasah sekolah kan Bapak Ibu tidak dijelaskan di situ. Maka itu berbagai macam permasalahan yang sama-sama kita hadapi. Tapi jelas Bapak Ibu bahwa berbicara tentang kali itu kan terjadi tanggal 4. Dan modifikasi belakangan yang jelas di tanggal 4 itu hari masuk pembelajaran di semester genap. Apakah sistem Bapak Ibu sistem daring, sistem apa lagi? Sistem luring atau sistem kombinasi atau segala macam itu tetap kita di tanggal 4. Nah, kalau kita demand itu sesungguhnya kita buat memang sistem luring tapi dalam kelas. Kenapa sistem luring dalam kelas? Yang pertama di bulan November kita buat sistem semi sistem daring, sistem luring tidak terpakai madrasah, tetapi orang tua banyak yang komplain kepada kita. Pada saat orang tua diundang ke madrasah, orang tua khususnya bermasalah, orang tua mengatakan kepada kita bahwa anaknya merangkak dari rumah, tapi setelah jumpa dengan wali kelas, orang tua jumpa dengan wali kelas, ternyata si anak tidak sampai di madrasah. Nah, maka walaupun bahasa kita saat ini sistem luring, tetap siswa itu kita buat berpakaian madrasah untuk mengantisipasi tadi si anak tidak terlalu banyak menyimpang di jalan. Itu kita buat Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu buat modifikasi. Yang jelas kalau pertanyaan siapa bertanya kepada kita, sistem timan itu sistem luring. Walaupun pakai sistem shift, kita buat dari shift yang pertama 7.30 sampai jam 9.45. Di benak kita, bagaimana cara menamatkan kelas 12 sekarang? Dan kita paham bahwa kalau kelas 11 kan ada asesmen, AKM asesmen. Tadi ada share. Maksudnya gini Pak, tadi saya tertarik dengan apa tadi Bapak yang Bapak perbuat di MAN gitu ya kan. Yang jelas untuk laporannya ini Pak, saya sudah melakukan sebetulnya kalau kita cari tahu itu ya nggak boleh ya, gitu. Apalagi semua ini itu aja yang mudahnya. Cuma karena sekolah-sekolah itu berbeda-beda, satu lingkungan itu kan banyak sekolah, yeah. Dan dilakukannya berbeda-beda. Kita pun apa yang kita rencanakan itu pun tak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya apa? Kita buat cek-cek pun karena negerinya khususnya itu tidak memasukkan anaknya sekolah untuk di daerah kami sana. Ya akhirnya yang datang kami buat setengah, yang datang setengahnya lagi. Ini kan satu kendala. Kemudian kami datangkan separuh itu beban itu untuk madrasah memang bertambah. Kami datangkan separuh,
yang nggak datang pun wajib didaringkan untuk guru-guru. Kan benar ini sebetulnya. Jadi yang saya jadi apanya tadi kan, kalau kita sepakati macam-macam, walaupun ini agak sulit, ya karena dari atasnya pun seperti itu. Kalau kita tanyakan ke kantor pun, kami tidak melarang, tapi kami pun tidak menyuruh. Itu kan namanya cuci tangan, kan gitu ya. Itu aja lah, ya kan. Nanti kalau ada masalah tanggung sendiri lah, kan gitu aja. Jadi maksudnya gini Pak, yang singkatnya sebetulnya, saya melihat kuncinya memang baju seragam. Mungkin ya, yang belum pernah saya coba ini kan. Karena kita masuk kan bebas kalian. Saya baju seragam. Yang penting nggak pakai kolor aja lah gitu ya. Nggak pakai sepatu pun nggak masalah. Untuk masuk kita dengan cara seperti itu. Tapi belum pernah saya coba dengan pakai baju seragam. Kenapa? Ya karena memang pada dasarnya dilarang. Dan takutnya nanti ya inilah yang cuci tangan ini begitu ada apa tempat menyalahnyalahkan. Ya, ya. Jadi maksudnya kemana ini Pak? Pakai baju seragam ini atau jadi kesempatan kita atau bagaimana agar bisa khususnya madrasah ya, pesantren kan memang tidak masalah. Itu aja. Terima kasih. Oke Bapak Ibu. Itu permainan kami dari yang datang belakang. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan jumpain aja. Saya pikir kayak kita di Lampung Selatan ini, kita memang kurang berani untuk mengambil sikap ini. Kita lihat dari beberapa kita di kabupaten lain sudah melakukan tatap muka. Memang kita ini pemerintahan kita memang tidak ada sikapnya, ya tidak berani dan melarang tidak mungkin, menyuruh tidak mungkin. Sehingga kita serba mewas-was, artinya kita lah yang membuat langkah sendiri, kemudian kita sendiri yang mengambilkan. Sehingga yang kayak bilang Pak Ridwan tadi, kita hanya melihat kanan kiri muka belakang. Saya juga bercermin ke SD, saya lihat SD juga nggak masuk, saya lihat juga sananya juga nggak masuk, saya pun pura-pura nggak masuk. Artinya saya pemikiran saya COVID itu takut tidak bisa naik kalau siswa itu pakaiannya kalau pakai sekolah baru kena. Jadi pakaian biasa, oh ini bukan siswa gitu kan. Jadi saya juga tetap masuk, tapi tidak pengen sekolah. Supaya nggak kena COVID. Ya? Iya. Mau mana nih? Karena saya tidak lori tetap muka. Okay. Tidak terlalu diperhatikan. Artinya dalam arti negatifnya. Tapi kan kalau yang sendiri memang kan agak diperhatikan. Tapi aku jangan salah bahwa di edaran diterbitkan dulu kalau Bapak Ibu pernah membaca SK Bapak Negeri, itu kan diperbolehkan dan waktu itu ya kan sistem daring dan pendampingan. Tapi pertanyaan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu yang berdomisili di Kota Pinang ramai pakai bebas. Sepertinya mereka tidak ada masalah kehadiran siswa yang ramai, tapi pakaian bebas. Sekarang itu tidak kita permasalahkan. Sekarang semua sampai tertemukan saja lah. Kalau kita yang madrasah, kalau yang pesantren kan itu sepertinya kan itu lebih istimewa. Makanya lebih beruntung bapak ibu yang berada di pesantren daripada kami yang di madrasah. Untuk permasalahan itu, saya pikir karena Pak Hatta sudah saya lihat ini agak apa ini. Kenapa? Baru bapak ibu yang menjadi stressing point pertemuan kita pada hari ini adalah. Seminggu lalu ada dapat WA saya dari pengawas bahwa pihak pengawas dan kementerian agama menurut saya itu minta kepada kita pengurus KKM, pengurus MGMP bukan KKM, MGMP salah saya, MGMP bukan. Dulu di akhir Desember ada undangan rapat untuk di KKM. Pak Hatta itu tidak datang. Mereka juga tidak datang pokoknya. Iya. Dari sini kanan tidak datang. Kita pikir itu pula. Ya, tidak datang. Cuma dari kemungkinan.
Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, artinya dengan tindak lanjut itu dan dapat itu kembali kepada kita dari MBMBMA diminta susunan kepengurusan di situ. Yang pertama ada pengarah itu otomatis dari kakan, penjab itu kespedis, pembina itu pengawas dan kepala madrasah, ketua merata anggota, sekretaris pendahara dan kepala anggota. Baru ada bidang perencanaan pelaksanaan program, bidang organisasi administrasi, bidang pengembangan karir dan profesi, bidang humas dan kerjasama, itu kira-kira bagi bidangnya. Jadi saya berharap Bapak Ibu kepada kita di sini untuk mengirim nama-nama gurunya akan kita untuk nanti MGMP. Kalau saya begini Bapak Ibu, kalau misalnya kan kita MGMP Kabupaten yang kita bentuk, MGMP Madrasahnya Kabupaten Lembata Selatan, itu kan mereka hanya baru bidang-bidangnya, nanti kan untuk gurunya kan belum. Katakanlah misalnya setelah kita bentuk kepengurusan yang saya bacakan tadi, nanti kan di bawahnya itu kan adalah di MGMP matematik dan lain sebagainya, kan belum Bapak Ibu, itu kan belum. Jadi yang pertama Bapak Ibu nanti coba Bapak Ibu kirimkan nanti nama-namanya, tapi berhubung karena MGMP ini yang banyak diolah oleh Suprayon, maka dengan sangat hormat dan berhormat kepada Bapak Ibu, itu ketuanya dari kami, dari MAN. Bukan berarti saya sengaja Bapak mundur kemarin itu jadi ketua, tidak. Tapi permintaan kami dari MAN itulah dia, dari MAN. Dari MAN lah orangnya yang menjadi ketua, karena kan banyak diolah ini di Suprayon. Nah, soal pelaksanaan MGMP-nya, katakanlah misalnya matematik, belum pernah undang, udah kita kirim ke sana, ada masalah. Kan begitu saya, Bapak Ibu. Atau misalnya nanti MGMP PAI, misalnya kita undang ke kemana-mana, terserah kita. Tapi jelas Bapak Ibu, ini lalu kita rumuskan. Kalau usulan saya, kalau ketuanya dari MAN. Ya, dari MAN. Usul. Ya, silakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian sendiri. Yang berarti di sini. MGMP ini kan sudah terbentuk dari yang sudah dari Pak ataupun Pak tahun yang lalu saya sudah ada. Ini Pak sudah ada langsung dari situ. Ya, maksud artinya begini, ada kendala yang kita hadapi. Kita kan geografis kita kan agak berjauhan. Jadi saya mau minta usul, emang kalau MGMP ini juga ada nanti di tingkat kabupaten, ada per wilayah. Iya. Nah, jadi nggak mungkin. Salah satunya kendala kita hari ini, ya mungkin saya ingat saya tadi 21 orang, padahal saya ingat saya kita ada 31 madrasah aliyah. Kita hanya 21, 10 orang lain, 10 madrasah lagi tidak ada. Saya rasa permasalahannya geografis kita. Jadi kita mohon supaya per wilayah nanti dibagi, supaya MGMP itu berjalan. Itu kan serbetnya itu kan pak pondar lupa lagi, belum pak pondar sama. Ini wakilnya. Kalau saya memang khusus berkunjung ke sana, acara apa?
dasar enggak keluar kolatnya. Nah, nanti saya bawa Pak kasih sana. Belum kita pada kesempatan siapa sebulan Pak? Mas. Kebetulan Buya Darwin itu ada hubungan keluarga dengan keluarga saya. Sebagai pembina gitu. Oh iya. Iya, di atas saya. Ya, terima kasih. Al-Muttaqis yang lama ya. Kalau mari, takut sih, kalau mari.